Daun bawang adalah salah satu bumbu dapur yang mengandung banyak manfaat. Memiliki aroma dan rasa khas, daun bawang berfungsi sebagai pelengkap bumbu dan penyedap rasa. Bumbu dapur ini bertekstur cenderung lunak, sehingga sangat mudah untuk mengiris atau mencincangnya. Menurut laman web IMD, daun bawang merupakan bahan makanan rendah kalori, tetapi tinggi vitamin dan mineral. Daun bawang kaya akan flavonoid, salah satunya KMVerol antioksidan yang juga bersifat antiinflamasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat mengkonsumsi daun bawang bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, meningkatkan kesehatan mata. Manfaat daun bawang untuk mata karena adanya dua zat pelindung mata, yaitu lutein dan zeaxanthin. Dua zat tersebut masuk dalam karotenoid atau pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas. Baik lutein maupun zeaxanthin membantu mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula. Kedua kondisi mata yang kerap menyerang lansia ini bisa sangat merusak penglihatan dan berdampak negatif pada kualitas hidup. Manfaat yang kedua, mengurangi risiko kanker. Daun bawang adalah sumber KMVerol dan alisin yang baik. Dua senyawa ini dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis, terutama kanker. Seperti dalam penelitian tabung reaksi, KMVerol terbukti melawan kanker dengan mengurangi peradangan, membunuh sel kanker, dan mencegah sel menyebar. Adapun alisin juga menawarkan sifat anti kanker serupa. Selain itu, sebuah penelitian pada manusia menunjukkan mereka yang secara teratur mengkonsumsi alium termasuk daun bawang memiliki risiko kanker lambung 46% lebih rendah daripada yang jarang memakannya. Manfaat yang ketiga, mengurangi peradangan. Daun bawang mengandung banyak KMVerol, senyawa anti peradangan atau antiinflamasi. Zat ini sangat berguna mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan sendiri menjadi bentuk perlindungan alami tubuh untuk memulihkan diri dari infeksi, cedera, atau penyakit. Kendati begitu, peradangan dalam jangka panjang justru membahayakan kesehatan. Dengan mengkonsumsi daun bawang akan membantu mengurangi peradangan, termasuk gejalanya seperti demam, nyeri, atau bengkak di bagian tubuh tertentu. Manfaat yang keempat, meningkatkan kesehatan jantung. Dilansir dari Healthline, makanan kaya KMVerol seperti daun bawang turut bermanfaat menurunkan risiko serangan jantung. Bukan hanya itu, manfaat daun bawang untuk jantung juga berkat kandungan senyawa belerang bernama alisin. Senyawa ini membawa khasiat bagi kesehatan jantung dengan mengurangi kolesterol, tekanan darah, dan pembentukan gumpalan darah, turunkan demam, gula darah, dan tekanan darah tinggi. Manfaat yang kelima, menurunkan berat badan. Hanya mengandung 31 kalori per 100 gram, daun bawang dapat membantu menurunkan berat badan. Terlebih, tanaman dari genus Allium atau bawang-bawangan ini kaya akan air dan serat yang baik. Keduanya membantu mencegah rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga secara otomatis mengkonsumsi makanan lebih sedikit. Bahkan, menurut penelitian, menambahkan daun bawang ke dalam makanan dapat meningkatkan asupan sayuran secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan efek penurunan berat badan. Manfaat yang keenam, membangun tulang kuat. Masih dari laman web IMD, manfaat daun bawang juga dirasakan oleh tulang. Hal ini lantaran daun bawang kaya akan vitamin K. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan asupan vitamin K tinggi dan tulang yang lebih padat. Hasilnya, ada penurunan risiko patah tulang pinggul ketika mengkonsumsi lebih banyak vitamin K. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan kesehatan pencernaan. Manfaat daun bawang berikutnya, yakni dapat meningkatkan kesehatan pencernaan.
Khasiat ini berasal dari serat larut pada daun bawang, salah satunya prebiotik. Serat ini berfungsi untuk menjaga kesehatan usus. Prebiotik akan merangsang pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme menguntungkan, termasuk bakteri baik. Bakteri ini kemudian menghasilkan asam lemak rantai pendek atau SCVA seperti asetat, propionat, dan butirat. SCVA inilah yang dapat mengurangi peradangan dan memperkuat kesehatan usus secara keseluruhan. Demikian beberapa manfaat daun bawang dilansir dari laman kompas.com. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.